Bapak Mulyadi serta Ibu Ida Darmawati yang kami hormati, keluarga besar Bapak Ade Sudrajat, Ibu Latifah yang mewakili Bapak Juhdi yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan, insyaallah semuanya hadir di sini rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para Dilasari dan Nanda Muhammad Rezka Aldifa alias Echa yang sedang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah nikmat Allah kita bisa hadir tempat yang mulia berbahagia ini. Insyaallah Ibu, pada hari ini adalah hari yang indah. Mudah-mudahan rumah tangganya diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang bahagia, mudah-mudahan rumah tangganya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, nanti kita sama-sama akan menyaksikan sesuatu yang mulia. Ini di hadapan kita nih ada anak kita namanya Echa, nama aslinya Muhammad Rezka Aldifa dan Nanda Faradilasari. Katanya pengen mengikuti sunnah Rasul akad nikah. Kenalannya udah lama, bahkan bertahun-tahun. Udah niatan yang sangat benar, insya Allah, ya kan. Dan juga dengan orang jauh juga ya, tetangganya ini ya. Jadi tahu dapur-dapurnya saya pikir. Ya, insya Allah. Makanya sama ikan asin tahu, sama daging tahu, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita doakan Bu, mudah-mudahan umurnya panjang, amin. Rezekinya banyak, amin. Anaknya banyak Bu ya, amin. Salam dan salam semoga Allah curah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat pengikutnya insya Allah yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya tidak panjang lebar ya Caya, dipanjang-panjangin ujungnya sama baik katanya. Lebar-lebarin situ juga. Kata pepatah, ikan sepat, ikan gulama dimakan pakai kol. Cepet aja lah, gak usah lama-lama. Kalau lama-lama ibu pada dongkol. Ya, insya Allah, udah siang nih, udah jam 9 dan banyak hal yang mungkin perlu diselenggarakan acara prosesi akad nikah setelah akadnya insya Allah, tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan juga tidak melanggar syariat agama. Echa, kamu laki-laki walaupun nikah kayak gini, sholat ya. Ya, sholat yang tinggalin. Ya, bahasanya dikodok lagi, jangan dikodok ya, gak boleh gitu ya. Ya, sholat ya, yang benar sholatnya. Insya Allah Echa, nikah itu rupanya cuma 5. Nganten laki Echa, nganten perempuan nih, calon istri Echa, walinya lagi komat kamit ya, lagi ngapalin walinya insya Allah ya. Ya. Udah 2 kali saya nikah, nggak pernah grogi. Udah 2 kali saya ya. Insya Allah. Ada saksi yang dicatatkan oleh kita, kita semuanya adalah saksi nanti insya Allah. Nah, saya hanya menginformasikan ke ibu yang hadir di sini, Bapak. Ketika ijab disampaikan, kau boleh ucapkan, saya terima nikah, kata Echa. Dan kawin dan seterusnya nyampe tunai, dinyatakan sah oleh saksinya. Saya mohon pada ibu semuanya, baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berdoa pada Allah. Barakallahu laka baraka alaik, wa jama bainakuma fi khairin. Nah, mudah-mudahan barakah rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, Echa. Saya yakin Echa niatnya baik. Ini walinya, bapaknya enggak ada, kakaknya juga enggak ada, kakeknya enggak ada, pamannya enggak ada. Nah, ini anak pamannya. Ini paman ini. Ya, pamannya gitu yang akan melaksanakan akad nikahnya nanti insyaallah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan niatnya baik Echa dan saya yakin keluarga perempuan niatnya baik. Kalau udah baik, insyaallah termasuk ke dalam golongan man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Siapa yang nikahnya karena Allah, menikahkan karena Allah, pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya beramanat, tolong jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Ya, jangan ngeliatin status orang mulu. Ya, WA dibacain mulu. Ya, status orang dibacain mulu. Ya, tapi Quran enggak pernah dibaca. Baca ya. Nanti biar Allah kasih kehidupan rumah tangganya yang baik insyaallah. Echanya udah siap. Jadi suami siap. Tanggung jawabnya dunia akhirat ya, siap, insya Allah. Oke, okay. Kalau udah siap, sama-sama kita ke prosesi akad nikahnya. Namun sebelumnya, pada bapak semua yang hadir di sini, saya mengajak sama-sama kita istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin kita banyak hilaf
banyak dosa, banyak salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ikutin saya. Astagfirullahaladzim. Barang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdua, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim. Tangan. Dari bismillah. Yang kerasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dari saudara Muhammad Rizka Rizka Aldipa bin Mulyadi, saya nikahkan dan kawinnya engkau, dan kawinkan engkau kepada keponakan saya yang bernama Baradila Sari bin Adai Sudrajat dengan mas kawin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Baradila Sari bin almarhum Adai Sudrajat dengan mas kawin tersebut dibayar binti, tunai. Kalau perempuan binti. Binti kalau perempuan. Ya saudara Rizka Aldipa bin Muhammad, Muhammad Rizka. Sekali lagi dari saudara. Saudara Muhammad Rizka Aldipa bin Mulyadi, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada keponakan saya yang bernama Baradila Sari bin Adai Sudrajat, binti Adai Sudrajat dengan mas kawin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Baradila Sari binti almarhum Adai Sudrajat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cukup Pak. Cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu lakabarakani kajaminakum afi akhirin al-Fatiha.